Pemirsa, sejumlah partai baru mulai mendaftarkan para calon DPRD Kota Jambi ke KPU Kota Jambi pada hari Sabtu 13 Mei 2023. Salah satunya ialah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Bertempat di KPU Kota Jambi, Sabtu 13 Mei 2023, terlihat sejumlah partai-partai baru mulai mendaftarkan bakal calon-calonnya ke KPU Kota Jambi. Salah satunya ialah Partai PSI Kota Jambi, yang datang ke KPU Kota Jambi untuk mendaftarkan calon anggota DPRD Kota Jambi dari Partai PSI, dengan diiringi teater pertunjukan. Ketua PSI DPD Kota Jambi, John Ferry, menyampaikan bahwa PSI Kota Jambi mendaftarkan 45 bakal calon DPRD Kota Jambi. Dirinya menargetkan satu fraksi dari Partai PSI akan menduduki di DPRD Kota Jambi. Kehadiran kita hari ini, tepat pada tanggal 13 ini, sesuai schedule yang sudah kita koordinasikan dengan teman-teman KPU, kita akan mengantarkan berkas seluruh bacalek dari Partai Solidaritas Indonesia hari ini. Dan tadi proses penyerahan itu sudah berlangsung dengan baik. Alhamdulillah, seluruh berkas dinyatakan sempurna dan diterima. Sandi, JEK TV, melaporkan.